Hanura, tuk bola voli Indonesia. Balik aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Ya, kedudukan sementara satu set kemenangan untuk kedua polisi bolik kan masih kosong untuk Bro Speed. Dan kali ini sang libero dimasukkan eksponen. Libero dari penangkap bunga beriman. Kita lihat dari posisi satu arah timur. Lakukan servis kali ini cukup pelan sebagai setter. Ada seorang Johnny juga. Dari belakang bisa tag Warno. Sayang keluar banyak Warno Sode. Angka pertama Blood Speed 1-0. Oke, 1-0 berlanjut lagi. Balik juga diberikan dengan kencangnya Sang Bangsit. Lepas sudah banyak ke belakang. Kali ini passing atas. Taman ambil alih. Keras tanpa. Taman ambil alih. Keras tanpa. Ini Nanda Tupia tiga angka kebal 1-1. Aku sayang kamu. Masih di set yang kedua. Paman ini dia si Paman lepas dan belanya Paman kasih atas sang libero tumpuk lagi-lagi terbaca pergerakan variasi yang dibangun dari Blok Speed mampu dibaca dengan sempurna pemain-pemain depan dari Simbolik 2-1. Ada si Paman ini dia si Paman pelan belanya Paman satu pasir kurang sempurna ada Acebo luar biasa. Satu pasir kurang sempurna ada Acebo luar biasa. Ada Acebo luar biasa. Disambat dengan cepat kali ini Sukiantara menambah angka untuk timnya dari Blok Speed 2-2. Oke, 2-2. Kita lanjut lagi. Lewat satu pasir sempurna Taman. Apa daya mampu dimentahkan kali ini Good Spike Alif. Sehingga poin dari pertama untuk Blok Speed 3-2 memimpin tipis. Masih 3-2, lanjut lagi. Kali ini bola resip serangan dibangun dari belakang poli simbolik. Ada Paman Amin Alif. Pelan-pelan si Mando, pasing atas terjadi dari sang libero kembali ada seorang Acebo.
sangat sempurna dari simbolik menambah angka taman CS 87. Ini dia, siapa kawat balon tembaga ada Warno Sote. Siapakah dituju Warno Sote? Keren Warno. Luar biasa rasa Warno Sote ada Asep Kuswadi. Si pesantren Doni Yuda Prakoso. Kembali ada Asep Kuswadi. Satu belakang bawahnya ada Ponel Libero. Warno! Terhentangkan gana Warno. Kali ini jomnya rapat belakang sampai. Bulog speed. Menambah angka simbolik. Memimpin 97. Warno Sote. Mateni Buri Mateni Ija Warno Sote di usia hingga 40 tahun pada peserta kali ini masih mampu menunjukkan kualitasnya. Warno Sote masih 7 atau 8 lawan 9. Oke, 8-9. Kita lihat dari tim blok voli blok speed lawan servis kepelan Ponen Libero. Ada Pama masih bisa dimetakan kali ini. Satu sekat jelaskan duel terjadi ada perubahan kembali bola tak sampai dinyatakan wasit 3 poin bertambah sementara masih memimpin 10-8. Paman ini dia Paman pemanjang jumblu ini dia Paman siapkan Paman dituju terlalu banyak Paman rigidnya segera pendek sekali grafik namun kesalahan terjadi kali ini terjadi lewat anda Tuban sehingga pindah poin untuk block speed masih tertinggal 9-10 satu angka lagi yang dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan. Pastinya penak konek tangan umpan tarik Doni Yuda. Sayang kali gagal Doni Yuda sehingga angka kawin 10-10. Angka kembali terjadi di set yang kedua. Kembali karena pertandingan lur. Kita lihat servisnya sangat keras. Nampak bolanya melebar sehingga pindah poin simbolik 11-10. Alif. Ini dia Alif. Sebagai quicker dari belakang oleh simbolik Alif. Lakukan servisnya Alif. Oh sayang sekali dibiarkan masuk begitu saja. Sehingga poin berani bertambah untuk simbolik 12-10. Masih ada Alif. Alif patah saat si Alif. Pressing banyak si Alif sempurna. Kembali ada Asep sampai umpan ke belakang. Wow luar biasa. Ada Asep sampai umpan ke belakang. Wow umpan ke belakang. Luar biasa. Kembali menyumbang angka demi angka Rian Ambon untuk timnya sementara 11-12. 11-12. Alin dari arah timur posisi 5 lakukan servis. Cukup baik Alin servisnya. Risiknya sempurna. Nada! Big one! Luar biasa! Risiknya sempurna. Nada! Nada! Yang ingin ku miliki 13-11. Ya dua angka masih memimpin. Sementara Libero ambil bola Asep Kuswadi. Apa yang terjadi kali ini Doni Yuda sehingga poin bertambah block speed 12-13. Nomor 9 Rian Ambon. Jangan Rian Ambon akan dituju ambil antasan Rian Ambon. Jangan Rian Ambon. Satu passing terjadi kepada Paman Warno. Warno, menambah angka 14-12. 14-12 ternyata bisa yang kedua. Kali ada Doni tidak Prakoso, servisnya Doni juga. Saya tidak apa-apa, butai gak tidak masalah. 13-14 masih bisa yang kedua. Terpaut satu angka saja kita lihat dari blok B. Nusuk serangan pelan-pelan. Satu contoh dilakukan. Kembali ada Taman Setter. Dari belakang cukup dangak-dangak umpan dari Taman. Ada Asep Kuswandi. Satu belakang ribel berbahaya. Ponen Libero. Ada Taman. Warno. Warno. Contoh kalah balik tembok-bok sekilo. Pikomplo ini. 15-13. Kali ini ada seorang mantung. Lepas sudah banyak si Mandu ke belakang ketang Mandu. Kemudian ada Asep Kuswadi. Bekentik Mandunya. Masih bisa disamakan. Warno Sote. Libero ambil alih. Disambang dengan cepat lewat kuih kemuda bertalentanya. Kita lihat Diki Kancil. Sementara skornya 14-15.
Oke, berlanjut Warno Sodik. Kembali pemain dari Kota Susu Boyolali tersenyum India Warno Sodik. Usia 39 tahun yang masih eksis terlihat di dunia politik. Warno, semangat Warno. Dengan kecepatan rata-rata 7.000 km per minggu, Warno Sodik menambah angka 911-14 India Warno Sodik. Untuk yang kedua kalinya Warno, masih luar biasa Warno, masih mampu dipertahankan. Kali satu serangan dibangun dari arah blok pick, gagal dibentuk tentunya tangan CS sehingga pindah poin untuk sebelah poli. Blok speed masih 15-17, dua angka lagi untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat ada tangan tumpuk buri, luar biasa Nanda. Luar biasa Nanda Eka menambahkan angka terlihat untuk simbolik 18-15. Paman sebagai pengatur irama serangan India, si Paman Asep Bersandi gagal dikejar poin sehingga pindah poin untuk Black Speed mulai mengejar kata tinggalan. Sementara skornya 16-18. Oke, dua angka tertawa tipis-tipis kali membangun serangan dari tim Black Speed. Black Speed lewat satu risetnya ponen di biru sempurna. Taman ambil alih. Jadi lawannya nanti di grand final. Satu angka yang dibutuhkan, kita lihat akan bisa menutup.
musim yang sudah dilalui, kita tetap berdiri menjadi saksi sejarahnya bangsa ini. Meski waktu akan terus berlalu, kita akan terus bertahan. Maju bersama, bersama untuk maju, berkarya untuk Nusantara.